Stunting. Apa sih itu stunting? Umumnya, stunting dapat dipahami dengan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Dan biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Nah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim mulai bergerak untuk mencegah dan menangani kasus kekurangan gizi ini. Ganjar melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan maupun stunting dengan cara mengalihkan anggaran bantuan yang belum tersalurkan untuk menangani masalah tersebut. Dalam rapat koordinasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim seperti Kabupaten Pemalang, Brebes, Demak, dan Grobogan untuk segera melakukan langkah penanganan terpadu hingga ke wilayah pedesaan. Ganjar menargetkan dalam seminggu ke depan, data dari masing-masing desa sudah dapat diverifikasi dan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan maupun stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak, Ganjar menyebut anggaran bantuan yang belum tersalurkan dapat dialihkan untuk menangani masalah tersebut. Nah, kalau program yang reguler sudah diterapkan, jangan sampai itu bergeser. Bahkan saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan itu ada kemiskinan ekstrim, kalau perlu bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser. Nanti saya izinkan, Pak, bantuan kami dari provinsi. Pak, kami nggak jadi pakai itu untuk penanggulangan, akan saya izinkan. Ganjar juga memberikan apresiasi kepada ibu-ibu PKK di Jawa Tengah karena berkat kerja kerasnya, angka stunting di Jawa Tengah mengalami penurunan. Berhasil atau gagal kita menurunkan angka stunting. Inilah data terakhir. Ternyata selama hampir 4 tahun kita menurunkan stunting dengan sangat luar biasa, cepat banget. Bahkan data terakhir kita jauh lebih bagus dari hasil nasional. Terima kasih buat ibu yang sudah bekerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendukung program-program yang telah dilakukan Gubernur Jawa Tengah ini agar angka stunting terus menurun dan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi, dan semoga informasi ini membantu pada orang tua mencegah stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.